Upacara bendera dilanjutkan pelantikan kenaikan pangkat bagi anggota bintara dan tamtama Kodim 1621 Timur Tengah Selatan yang naik pada 1 Oktober 2017. Kapten CBA Istamar Jadi bertindak selaku perwira upacara. Bintara dan tamtama. Yap, dimulai. Lanjutkan. Komandan Kodim. Dandim 1621 Timur Tengah Selatan, Letnan Kolonel Infanteri Erwin S.E. bertindak selaku Inspektur Upacara. Kapten Infanteri Edison Guara, Pasiter Kodim 1621 Timur Tengah Selatan, bertindak sebagai Komandan Upacara. Upacara bendera yang dilaksanakan oleh Kodim 1621 Timur Tengah Selatan berlangsung dengan aman dan tertib. Persit Kartika Canda Kirana Cabang 20 Kodim 1621 Timur Tengah Selatan turut hadir dalam pelaksanaan upacara yang diikuti oleh ASN Kodim 1621 Timur Tengah Selatan, anggota unit intel Kodim, personil militer Bintara Tamtama, serta perwira staf dan danramil jajaran Kodim 1621 Timur Tengah Selatan. Pancasila. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan yang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Labar, pengucap Saptamarga. Siap. Kerjakan. Sersan 2 Heronimus Bau bertindak selaku pengucap Sabta Marga. Kami, patriot Indonesia, pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak pernah setia dan menepati janji serta sumpah. Ucapan Sabta Marga telah dilaksanakan. Laporan selesai. Kembali tuan. Kepala ke depan. Lapor. Perwakilan. Perhentikan, kenaikan pangkat, siap! Pembacaan surat perintah. Sebanyak 4 orang personil Kodim 1621 Timur Tengah Selatan mendapatkan penghargaan kenaikan pangkat 1 tingkat lebih tinggi dari pangkat semula.
Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Pasukan diistirahatkan. Pasukan diistirahatkan. Untuk perhatian. Pada kesempatan pagi hari ini merupakan hari yang berbahagia kepada teman-teman kita yang dinaikkan pangkatnya satu tingkat lebih tinggi dari pangkat sebelumnya, yaitu dari Sertu Peserta, Serda Pesertu, dan dari Koptu ke Kopka. Kenaikan pangkat ini merupakan penghargaan kepada seluruh prajurit maupun PNS di lingkungan TNI umumnya dan TNI Angkatan Darat pada khususnya. Kenaikan pangkat merupakan hal yang biasa bagi kita dan luar biasa bagi mereka yang naik pangkat, karena merupakan penghargaan dan jerih payahnya selama jangka waktu yang sudah ditentukan oleh TNI Angkatan Darat untuk dinaikkan pangkatnya tanpa mengalami hambatan. Dalam arti kata hambatan di sini, pelanggaran ataupun hal-hal yang menghambat dia dinaikkan pangkatnya. Kemudian upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Bubarkan. Ya Tuhan, kami bersyukur atas segala karunia yang dilimpahkan kepada kami, sehingga kami diberi kehidupan baru. Peliharalah kesehatan kami, berilah petunjuk, perlindungan, rahmat dan ridho-Mu, agar kami dapat melaksanakan aktivitas hari ini, dan kami diberi kemudahan, keberuntungan, keberhasilan, dan kemenangan. Masalah, oh, dia sangat, laporan, sobat. Berat. Berat.